Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keadilan Dalam, Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat pada Minggu sore 18 April kemarin. Diperkirakan 200 rumah petak ludes dilalap si jago merah. Sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dilaporkan muncul pada pukul 15.38. Api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran DKI Jakarta pada pukul 17.39. Menurut Lurah Keagungan Ian Imanuddin, 1.000 warga dengan jumlah 175 KK terdampak kebakaran ini. Sampai saat ini masih sekitar prediksi kami total 1.000 warga dengan jumlah 175 KK. Nah, kira-kira seperti itu sementara. Untuk ya, dari dinas sosial sudah, Pemper sudah semua ya. Nah, dari Kasudin sudah semua. Oke, berarti nanti dipastikan untuk makanan sahur dan buka dipastikan siap dari dinas sosial. 1.000 box. 1.000 box untuk sahur, 1.000 box untuk buka puasa. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Segera petugas pemadam kebakaran